Oke pemirsa, ini kita baru makan ya, ini ada Aziz nih, juga okay. Ada Kakang, ada Mas Black, ada Gopur ya di belakang saya, ada Parman yang suka tidak suka di vlog ya ini ya. Ini jadi, jarang tersentuh kamera ya, ya. Muka tersembunyi. Nah, muka tersembunyi ini jarang nge-vlog, jarang kena kamera, jarang serius. Pokoknya makhluk gaib lah istilahnya, kalau kamera datang dia menghilang gitu. Itu ceritanya ya, gitu. Tapi kalau pakai helm enggak apa-apa. Kalau pakai helm. Dan oh, ada juga. Mang Doni apa Mang Toton ngairik jenenge ya. Oh, dikerjain Mang ini. Ya, tapi apa? Kepanjangannya Doni. Ya Mang Doni. Coba ceritain. Ceritanya. Oke guys, saya nggak ngapa-ngapain guys, segini saja ya udah. Segini aja ya kan? Iya, nggak cerita apa. Cerita apa dulu pernah? Ada pengalaman dulu kurang. Ngomong kemana ya? Nggak di sana tapi. Tes. Oh wis. Apa maksudnya wis masuk? Wis masuk ya wis. Aduh kalah. Jadi bingung. Yes, saya mau wis aja lah. Ada ibu-ibu guys. Ibu-ibunya rambutnya merah guys. Jadi gini pemirsa, dulu ceritanya Mas Black itu ya itulah, kalau orang jomblo itu kerja ya sama orang udah nikah ya. Beda banget ya. Beda banget ya. Nah, jadi Batman. Jadi pengalaman selama menjomblo melajang. Ya jomblo itu karena tidak menyenangkan. Harusnya jangan jomblo, ya Black ya. Bukannya jomblo itu hidup irit loh? Ya ngirit sih, tapi ngirit banget, berlebihan. Tanya-tanya, Jin Black. Birik, pengalamanmu selama menjomblo. Birik. Jomblo itu sebenarnya enak, pacarnya banyak, bisa kemana kesana kesini oke. Satu hari sekali bisa ganti 3 kali. Makan obat apa? Iya. Kan jomblo kan? Iya. Kalau pengen punya pacar mah tinggal cari aja di pinggir jalan. Kita menculik guys dan dancing. IG-nya Mas Black teralalala. Besoknya apa sih ya Lang? Premadang. Tapi abis Madang ya orang Premadang. Iya putra bungsu sekarang. Mas Tralala bin Salala. Dan iya bin Salala bin apa mana yang mau salam aja. Jadi kalau dikat panjang banget. Saya dikatkan Mas Black bin Tralala bin Salala bin. Tralala bin. Wes sudah. Ayo jadi apa yuk? Prok-prok. Jadi apa? Nggak seneng nih. Ya udah guys ya. Segitu para jomblo guys ya. Oke pemirsa, jangan lupa bagi pemirsa yang punya peternak domba, kambing, domba ya. Ini kalau Ricky ini cocok banget nih, kalau kurang pejantan ini bisa ditinggal di situ, nanti insya Allah bagi induknya yang tapi kok orang Tanjung Priok ya, Kak? Eh, orang Tanjung Priok maju. Kepala kepala orang. Enggak serang anjing tuh ya. Kayak zebra, Kang. Iya. Dia berarti proki ya? Iya. Jadi intinya blasteran ini ya, blasteran. Blasteran karena itu blasteran. Kepalanya orang. Iya. Awaknya badannya apa? Keong. Iya. Kambing varian baru. Iya, kambing varian baru. Ini hasil persilangan antara kambing. Angin susah kan?
susah. Iya, ngejodohin susah. Itu namanya bingrang. Harus kambing dan orang bingrang. Angger cingtrog. Apa kan? Kucing harus entog. Togri, togri. Entog sama meri ya. Tapi jadi gila bingrang. Bagus. Bentuknya lucu loh. Iya, imut-imut. Udah, gitu aja guys ini. Ngelantur pala kita ngomong ya. Gak ya, gak apa-apa, intermezzo ya guys. Jadi kita kan kadang apa di video kan terus-terus, jadi jarang lah istilahnya di balik layar seperti ini kan langsung kehidupannya gitu. Kehidupan iya, kehidupan di balik layar tuh kayak gitu kadang slow santai ya kita ya. Udang di balik bakwan. Bakwan udang dong, aduh. Jadi makan. Iya, ada udang di balik batu, bawaan batu ya. Sama nasi. Mas, apa kan pas. Sama nasi sama sambal lagi. Iya, mantap. Ya, sambal terasi. Gila, dia dawa banget ya, Teg. Mobilnya dawa banget ya, Teg. Transformer. Optimus Prime. Astaga, guys, ada Optimus Prime nih. Kemarin kami Tanjung Priok, mobilnya lagi kamar gue. Ini rumah kami. Dan mereka punya tas 2 ini. Ini siapa aslinya? Tommy Soeharto. Iya. Gure, dia udah masuk. Macam-macam sih. Anti kamera. Anti kamera, iya.